YouTuber Thariq Halilintar tengah menjadi perbincangan di media sosial karena kedekatannya dengan seleb TikTok Chandrika Chika. Ditanya Azril Hermansyah perihal hubungannya dengan Chika, Thariq tak sungkan membeberkannya. Dikutip dari YouTube Ngobrol Asik pada Kamis 11 November, Thariq mengaku baru saja sebulan lebih dekat dengan Chika. Lebih lanjut, adik YouTuber Atta Halilintar ini pun mengungkapkan banyak komentar negatif dari netizen kepada Chika di TikTok seiring dengan kedekatan mereka. Untungnya ia pun juga sudah cukup kebal dengan cibiran dari warganet. Bagi Thariq selama berkenalan, ia merasa Chika baik-baik saja. Selain dengan Chika, Thariq mengaku juga sudah berkenalan dengan keluarga dan juga teman-teman Chika.